Jin, apa itu dari Jin? Cil, kita jalan-jalan yuk. Yuk, kemana? Kita ke pantai gimana, Cil? Ayo. Ada Bus Demon, Cil. Mau ngambil makananku kamu? Nggak bisa lah. Minta dikit lah, Bros. Pelit banget, dikit aja minta lah. Alah, minta-minta tapi kamu ngambil langsung nggak bilang sama aku. Enggak ah. Aku mau jalan-jalan nih sama Bucil, kamu mau ikut nggak? Jalannya kemana? Ke pantai, Bros, main air. Kedah. Ke pantai mulu, mau hujan-hujan kayak gini, Cil. Main ski nanti di sana, Bros. Yaudah kan, duluan aja, nanti aku susul. Minta dulu lah dadanya, Bros, saya Bucil mau makan nih. Laper gue ini. Makanya kalau lain kali mau minta makanan ya bilang dulu lah. Jangan asal ngambil aja kayak tadi. Bisa-bisanya. Enggak. Wah, pelit banget ya. Ayo Cil, berangkat Cil. A few moments later. Oi, Cil. Oh, sakit dong. Sakit, Cil. Makanya kau jangan nakalin aku, ya, Bocil. Hei, ini bukan sepedamu, Cil. Sana. Oh iya, ini kan motor. Kukira sepeda tadi ini. Awas. Woi, Cil. Pakai sepedamu sana. Di belakang dulu, di depan. Bisa-bisanya nih, Bocil, minta di depan. Kamu tuh bau, Bocil, lihat. Itu korea. Kamu lebih bau, Cil. Baumu itu kayak Bocil FF yang gak pernah mandi seharian. Ini bau ini. Sok gerak. Boom. Meanwhile, bisa-bisanya mau diambil makanan kesukaanku. Mana dia ini? Kayaknya udah berangkat deh. Ikut ah. Kayaknya mereka udah duluan deh. Mereka kesana atau kesana ya? Kayaknya kesana deh. Tapi ini udah mau hujan tapi. A few moments later. Boom. Cil, kalau kamu main-main kayak gini, aku buang kamu ke sungai. Buang aja kamu, aku yang mau Cil kalau bisa. Ah, nanti nangis, kalau kamu buang. Cil, buang aku kalau bisa. Kamu nangis, Cil. Makanya, jangan main-main, udah aku buang nangis semua kan. Eh, jangan gitu lagi ya. One hour later. Aduh. Udah mau hujan nih, Cil. Kayaknya kita gak bisa ke pantai nih. Waduh, gimana ya, Ibu Cil ya? Ya mau gimana lagi, cuacanya udah hujan, Cil. Kita telat nih kalau ke pantai sekarang. Besok aja gimana ya, Ibu Cil? Boleh besok, Cil. Eh, Bros Demon kesini gak ya? Kan tadi dia bilang mau nyusulin kita. Nanti kan datang dia, Cil. Pelit sekali dia ngasih permen aja gak dikasih. Iya, Cil. Emang pelit. Gak usah kita ajak aja. Aku sendiri dia jalan-jalan, Cil ya. Waduh, udah hujan ya, Ibu Cil. Gimana kalau kita lihat pohon berantu aja, Ibu Cil? Cil, apa itu tadi, Cil? Depan mata lo, Ibu Cil. Itu apa itu tadi, Cil? Ngeri banget tadi. Kaget sekali aku tadi, Ibu Cil. Ayo, kita jadi lihat pohon berantu gak? Wow. Ini pohon umur berapa tahun? Buset, ini kayak udah ratusan tahun, Cil. Dari teksturnya aja, udah kita tua banget. Ya kan memang, Cil. Ini kan pohon udah umurnya ratusan tahun, pasti ada hantunya di dalam sana. Cil, kamu masih kebayang nggak tadi hantu yang muncul di depan mata kita, Cil? Aduh, pusing kepala aku ya, Bu Cil. Kenapa ini ya? Hah?
Apa kamu kena efek hantu di sini, Cil? Aduh, ya, Bucil! Cil, kamu gak apa-apa, Cil? Kayaknya aku kebayang opa, ibu Cil. Buset, emang opa di mana, Cil? Aku kebayang yang kemarin. Ayo keluar dari sini, ibu Cil. Iya, Cil. Ah, Cil, ibu Cil, tolong. Gimana First Demon? Itu suara First Demon, Cil. Ya. Itu First Demon, Cil. Cil, aku menemukan kuburan opa. Hah, kuburan opa? Ini kuburan opa. Hah? Wow, serem banget, Pras. Itu ada fotonya. Buset, ternyata selama ini kuburannya opa ada di sini. Aku kaget melihat kuburannya opa, makanya aku panggil kalian. Kalian tadi pasti lagi main di sana kan? Terus aku pas jalan-jalan nemu kuburannya opa. Sejak kapan kamu ada di sini, Bros? Aku juga tadi lihat penampakan di sana opa, Bro. Sampai aku gua mimpi tuh yang kemarin. Ya benar, tadi bocu di sana hampir kesurupan dia. Hah? Kesurupan? Apa jangan-jangan karena kuburannya opa? Kan kemarin kalian gangguin dia. Kayaknya lain kali jangan digangguin. Kemarin kameramen pun disikat juga sama si opa. Kayaknya ibu Cil nih, Bros, gara-gara. Gara-gara kamu itu, Cil, kemarin. Kamu, ibu Cil. Kamu, Cil. Gimana kalau kita gali kuburannya? Kamu yakin? Ini kuburan angker, Bros, ada pohon beringin. Hah? Ada sekop? Buset. Kenapa langsung ada sekopnya? Apa jangan-jangan ini kuburan barunya opa? Kayaknya ada yang sengaja taruh sekop di sana, Bros. Mungkin kita disuruh gali kuburannya. Aduh, aku nggak berani, ibu Cil. Jangan takut, kecil. Di sini kan kita berbanyak. Tenang aja, aku lindungin kamu, Cil. Bener ya, ibu Cil, lindungin aku kalau ada apa-apa. Yaudah, berarti aku gali aja nih. Baru gitu doang udah capek kamu, Bos. Waduh, ayo pulang yuk. Ya udah sini, kasih aku yang gali. Ya. Kok aku tiba-tiba pusing ya? Udah ku bilang apa ya, Bocil, kamu jangan sok-sokan. Ini kayaknya energi kita terkuras deh. Kayaknya kita enggak boleh di sini harusnya. Bisa ini, Bos, kita gali aja, nanggung banget nih. Iya. Udah aku bilang apa, Cil? Kayak kita melakukan kesalahan besar. Ayo balik, Bros. Udah makin bahaya ini, Bros. Tadi ada apa itu di belakangnya? Ini kuburan emang benar-benar bahaya ya, Bu Cil. Mau gimana lagi, kita sudah terlanjur gali kuburannya. Ya, gak gitu juga ya, Bucil. Masa kamu pengen gali lagi? Ya kan tanggung ini, sedikit lagi. Jangan dong ya, Bucil. Gimana sih? Kamu yakin pengen gali ini semua ya, Bucil? Yakinlah, kita harus menyelesaikan galian aku. Ini ayah Bucil. Emang gak tahu kapan. Wih. Coba lagi, Bucil. Jangan-jangan, stop. Stop ya, Bucil. Emang kenapa? Tadi pas kau gali-gali gini, geter ini tanah. Iya, Bucil. Ayo, balik. Nanggung banget ini, lagi dikit aja. Kudulan balik kalau kayak gitu, aku nggak ikut-ikut. Astaga. Itu Bucil sampai balik, guys. Kamu yakin mau lanjutin ini semua ya, Bucil? Yakinlah. Sedikit lagi nih. Udah aku bilang apa? Udahlah ayah Bucil, jadi terusin lagi. Sedikit lagi nih, Bos. Astaga ayah Bucil, gak kapok-kapok ayah Bucil ini. Kalau ada apa-apa kamu yang tanggung jawab ayah Bucil. Tenang aja. Bucil, ayah Bucil, udah dalam lagi di galinya. Tapi kok gak ada apa-apa ya? Weh, bunyi apa tuh? Weh. Ha.
Ayah bocil kabur. Gak tahu aja dia kalau ini semua adalah settinganku, guys. Mampus kecil, ayah bocil. Siapa suruh kamu ambil makananku? Itu ayah bocil sama bocil kenapa nongkrong lagi berdua? Aku kerjain ah. Ayah bocil, bocil. Gak tahu aja dia kalau ini tuh opa bikinanku. Terus ini juga foto opa bikin bener-bener serem. Gak ada yang tahu di mana sebenarnya kuburannya opa. Apalagi hantu opa. Ayah bocil, bocil apalagi.